Halo Sobat Gossip Lovers, kabar heboh datang dari Inga Anugrah dan juga Ari Wibowo. Baru-baru ini Inga Anugrah mengaku kaget dirinya ditawari kerja jadi direktur pasca digugat cerai Ari Wibowo. Tak pernah dibayangkan oleh Inga Anugrah, kini dirinya dimuliakan setelah terhina dicerai oleh sang suami Ari Wibowo. Diketahui Inga Anugrah diceraikan oleh Ari Wibowo setelah 17 tahun keduanya menikah. Selama itu pula, Inga Anugrah yang merupakan lulusan S2 Australia memilih mengabdi menjadi ibu rumah tangga. Namun siapa sangka pengabdian Inge justru dibalas dengan perceraian oleh Ari Wibowo. Bahkan Inge dicerai tanpa mendapat harta gonogini. Sementara itu Ari Wibowo berikan sambutan positif saat mengetahui Inge Anugrah kembali bekerja. Bahkan ia mengaku ikut senang melihat Inge yang saat ini mengisi jabatan Direktur Marketing di perusahaan Dr. Richard Lee. Melihat Inge yang kembali bekerja setelah 15 tahun, Ari mengaku ikut senang karena Inge bisa melakukan sesuatu yang positif. Tentu aku doakan semoga lancar terus. Semoga semakin sukses dia bisa menggapai impiannya dan bahagia, ungkapnya. Belum sah cerai, Ari Wibowo nyatanya sudah meminta Inge Anugrah keluar dari apartemennya. Karena itu Inge Anugrah lantas tengah menyiapkan diri untuk keluar dari apartemen Ari Wibowo. Hal itu tampak diungkap oleh Petrus Balapationa, kuasa hukum Inge Anugrah, yang mengaku miris dengan nasib kliennya. Bahkan sekarang istilahnya sudah dibilang kamu minggu ini harus keluar dari apartemen yang sekarang ini dia lagi persiapan, ungkap Petrus Balapationa dikutip tayangan YouTube Intense Investigasi. Menurut Petrus Balapationa, Ari Wibowo sebenarnya menawarkan Inge Anugrah tinggal di salah satu apartemen milik sang aktor. Jadi baru hari Senin malam dikasih tahu, lalu Inge bilang mau tinggal di mana, Ari menawarkan sementara di apartemen dia, ucap Petrus Balapationa. Sementara itu, Ari Wibowo diketahui juga akan meninggalkan apartemen yang saat ini ditempati bersama Inge Anugrah. Ari Wibowo disebut akan tinggal di apartemen lain sambil menunggu kediamannya selesai direnovasi. Cara mereka berpisah, Ari dan anak-anaknya keluar dari apartemen yang sekarang mereka tempati ke apartemen lain, beber Petrus Balapationa. Sementara itu, rupanya Ari Wibowo sendiri sudah mengetahui bila Inge Anugrah kini menjadi direktur. Dilansir dari tayangan Insert, Ari Wibowo lantas bersyukur Inge dapat melakukan hal positif di tengah proses perceraian mereka.